destinasi saya yang kedua adalah kuliner legendaris di Kota Serang. Konon, katanya masakan ini merupakan masakan para raja, peninggalan dari Sultan Banten, dan juga masih menjadi menu yang wajib ada ketika perayaan adat di Kota Serang dan sekitarnya. Saya mendatangi warung makan Rapek Haji Naswi yang sudah ada sejak tahun 1982. Kini warung makan Rapek ini sudah dikelola oleh anaknya. Wow, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia hari ini penuh bernostalgia lagi setelah berapa tahun ya? Terakhir 10 tahun yang lalu kayaknya ya, 2011. 10 tahun yang lalu, Bung. Iya, 10 tahun yang lalu. Kita mau ngecekin ini, Bung mau nostalgia sama Rabek. Rabek Haji Naswi. Kita lihat dulu nih, wow, cakep ya. Tapi bahannya masih bahan yang ini ya, warisan Bapak Abah ya. Wow, cakep banget guys. Aromanya sedap nih. Ini tetap pakai gula merah kan ya? Iya, pakai kecap. Kecap sama gula merah. Iya. Terus apa lagi sekarang yang pengembangannya apa selain Rabek? Rabek tetap ya? Iya, sekarang udah ada sop. Ada sop, ada sate, ada nasi timbel juga. Tapi kalau Rabek tiap hari memang ada? Tiap hari ada. Ini sebenarnya bedanya sama Rabek yang lain? Tetap pasti ya. Bedanya kalau Rabek yang untuk hajatan, dia kan nggak encer gini ya. Oh, dia lebih kental gitu. Terus kalau ini udah dimodifikasi jadi airnya banyak gitu. Oh, jadi nggak terlalu kental ya. Kalau biasa kan mana bumbunya lebih kental. Bumbunya lebih kental. Ini agak lebih ringan, soft gitu. Cakep, oke lah kita cobain nanti sama sate ya. Iya, sate. Sate, oke, sip. Benar seperti yang dikatakan Teh Maria Ulfa atau kerap disapa Upai. Rabek memiliki beberapa jenis. Biasanya jika rabek untuk hajatan, karakter rabek lebih kental dengan sedikit kuah. Kuah didapat dari sari rempah dan bumbu serta dari dagingnya. Tetapi Rabek Haji Naswi diubah sesuai selera pelanggannya, yakni kuah lebih banyak dan teksturnya encer. Alhamdulillah, ini dia. Ini Rabek yang cukup fenomenal dan salah satu yang cukup legendaris yang ada di Kota Serang, Banten. Ini namanya Rabek Haji Naswi. Beliau udah wafat dan insya Allah sekarang udah dilanjutin anaknya yang ke generasi keempat. Yang pengen benuh coba lagi, kenapa? Ini kan zaman beliau itu memang cukup terkenal dan ini merupakan warisan kesultanan ini ya. Salah satu kuliner warisan kesultanan Banten. Kita akan lihat seperti apa, ini dia. Kita cobain aja ini seperti apa rasanya, apakah masih seperti sama beliau Abah Haji Naswi, karena ini anak generasi keempatnya ya, mudah-mudahan rasanya masih sama. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman beliau masih ada dan rasanya sama persis ya. Ini memang benar-benar iya 11-12. Ayah sama anak sama cucu udah lanjut ini ya. Rasanya tetap sama, istimewa. Mumtaz. Rasanya pedas. Daging, ini biasa campurannya ada daging, ada jeroan ya. Tapi menu milihnya banyak, lebih banyak daging. Dagingnya itu empuk banget menggunakan daging kambing. Kuahnya agak gurih tetapi agak-agak pedas ya. Ini manis tapi ada manisnya. Jadi manis itu kan ada beberapa. Biasanya ada yang pakai gula jawa atau gula aren atau kecap. Nah, kecap kan dari gula aren juga. Jadi pilihannya sama aja sebenarnya. Tapi ini istimewa kenapa? Masih bertahan sampai sekarang, udah generasi keempat. Mantap. Ini iganya kambing. Iganya kambing tuh imut ya, kecil-kecil gitu ya. Kambingnya level juga 8 bulan ke bawah ya. Jadi umurnya masih muda banget, jadi kenapa dagingnya tuh empuk banget. Cakep. Ini istimewanya kenapa? Ini nggak pakai santan ya. Jadi bumbunya ini memang pengaruh Middle East tetap ada. Pengaruh Middle East itu kayak ada kapulaga, ada kayu manis, cengkeh. Tapi ini nggak ada yang dominan ya. Balance dan rasanya cocok aja di lidah kita. Cakep dan istimewa. Mumtaz. Sejarah masakan Rabek ini tak lepas dari pengaruh masakan khas Timur Tengah. Dikutip dari buku Jejak Kuliner Arab di Pulau Jawa, dari sang penulis Gagas Ulung dan Derona, Rabek berasal dari nama pelabuhan yaitu Rabik yang terletak di tepi Laut Merah. Saat itu Sultan Maulana Hasanuddin hendak menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Beliau mencicipi hidangan lokal Rabik yang berbahan dasar kambing. Sesampainya di Banten, Sultan Maulana rindu akan hidangan Rabik dan akhirnya menyuruh juru masak istana membuat masakan serupa. Dari asal kata Rabik, lambat laun berubah menjadi Rabek yang dikenal hingga sekarang.
Jika saya mencoba gambarkan, masakan rabek ini mirip dengan gulai, namun tak bersantan. Mirip dengan semur karena pemakaian kecap dan rasa yang manis, namun tak sekental semur. Bisa dibilang rabek perpaduan antara gulai dan semur dengan tambahan sentuhan rempah Timur Tengah. Penasaran? Coba aja datang ke Kota Serang. Saya sudah 3 kali datang mencicipi rabek di sini. Perkembangan kuliner memang sulit dibendung. Jadi modifikasi sampai pelanggan itu maunya yang seperti ini, maunya seperti ini. Dan 2010 ini udah berubah mereka. Jadi ada menu tambahan, ada sate kambing, sate ayam, ya kan, ada soto juga. Tapi mereka tetap masih menjaga menu warisan sang abah ini, Haji Naswi, rabek ini. Kalau kita ke Banten atau Serang pastinya ini wajib karena peninggalan kesultanan. Jadi paling tidak kita tahu rasanya apa yang sultan makan pada zamannya. Keren banget. Mumtaz. Untuk satenya sendiri sebenarnya di mix ya, ada lemak, ada ati di dalam kayaknya, ada daging. Di mix jadi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 isian, tapi isiannya beda-beda. Daging 3, lemak 1, dan satunya ada ati. Mumtaz. Food lover, kalau ke Serang wajib datang. Ini depan penjara ya. Nah, jalan persisnya depan penjara, jalan Mayor Safei. Pokoknya kalau Google, di googling, langsung keluar tuh. Rabek Haji Naswi. Wing! Langsung keluar. Jangan khawatir, ya kan? Cakep.